Pemirsa, puluhan orang tergabung dalam beberapa organisasi kemasyarakatan menggelar aksi damai anti-narkoba di halaman Mapolres Jember. Selain mendukung dan mengapresiasi kinerja kepolisian pengungkapan kasus narkoba, gabungan perwakilan Ormas juga meminta Polres Jember menjalankan program Kampung Tangguh Narkoba di seluruh wilayah di Kabupaten Jember. Dengan diiringi aksi kesenian reog Ponorogo, puluhan orang dari beberapa perwakilan organisasi kemasyarakatan menggelar aksi damai di halaman Mapolres Jember Senin siang. Aksi damai gabungan Ormas anti narkoba ini sebagai bentuk dukungan terhadap kepolisian, khususnya jajaran Polres Jember dalam memberantas peredaran narkoba yang kian meresahkan. Selain mendukung kinerja kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba, masa Ormas anti narkoba ini juga meminta Polres Jember menjalankan program Kampung Tangguh di semua wilayah guna menutup ruang gerak peredaran narkoba. Peredaran narkoba khususnya obat keras berbahaya atau akerbaya menjadi yang terbesar di Kabupaten Jember. Selain menyasar anak-anak usia sekolah, peredaran akerbaya juga menyasar kalangan remaja dan orang tua berlatar belakang profesi. 53 orang paling banyak di Kota Jember ini pil koplo ini paling banyak. Urgensi untuk kebijakan sendiri yang perlu didorong? Didorong adalah pemerintahan dan kepolisian setempat membuat perda tentang narkoba. Kedua, bentuk apa yang diintroduksikan Kapolri itu Kampung Tangguh Narkoba, Kampung Tangguh Ekonomi, Kampung Tangguh Covid. Ini sudah diwacanakan oleh Kapolri, diperintahkan kepada semua jajaran Polres. Dan ini harus cepat-cepat dilaksanakan. Kalau di Jember, di mana Kampung Jember Tangguh? Ini Kampung Tangguh untuk GAN ini hanya di Gebang kemarin. Kalau di pihak Kapolres itu kemarin ada di daerah Mangli. Kami diundang di situ ke Kampung Tangguh, bikin Kampung Tangguh di Kampung Tangguh Mangli. Hanya satu titik itu aja? Satu titik. Kami ingin lebih seluruhnya di Kabupaten dibikin Kampung Tangguh. Kalau tidak dibikin Kampung Tangguh, Pak, jebol, Pak. Kalau sudah RT RW bergerak, mereka akan peredaran narkoba akan semakin sepi. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengapresiasi aksi damai yang dilakukan oleh perwakilan Ormas Anti Narkoba. Dalam waktu dekat, Polres Jember juga akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mewujudkan program Kampung Tangguh Narkoba di semua wilayah di Kabupaten Jember. Penegakan hukum, kami selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat yang ada. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan dukungan penuh dari mereka. Dan ke depan tentunya ini menjadi cambuk bagi kami untuk bisa meningkatkan segala macam bentuk kegiatan untuk bisa melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap bahaya narkoba yang ada di wilayah Jember ini. Kita akan dorong nanti untuk Kampung Tangguh terkait dengan masalah narkoba ini bekerja sama dengan Forkopimda yang ada, karena memang selama ini kan ada berbagai macam bentuk komunitas-komunitas di tingkat kampung ya yang bisa bersinergi atau nanti langsung bisa digunakan untuk bisa menyikapi terkait dengan masalah peredaran narkoba ini. Sebelumnya, Kepolisian Resor Jember mengungkap peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu dengan menyita barang bukti sebesar 1,3 kg, senilai 1,5 miliar rupiah dan 2 tersangka bandar sabu. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.